Saudara, umat muslim yang tengah menunaikan ibadah puasa Ramadan diharapkan tetap hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan. Di Jember, Jawa Timur, sebuah rumah terbakar saat ditinggal ngabuburit pemiliknya dan puluhan warga keracunan hidangan buka puasa bersama. Informasi tersebut akan mengawali rangkuman peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir kami kemas dalam Kompas Jember Sepekan. Ditinggal ngabuburit, rumah padat penduduk ludes terbakar. Dua orang siswi diduga dicabuli pengasuh asrama pesantren. Asiknya ngabuburit di kampung warna-warni Sentono. Ya saudara, jadi pastikan Anda tetap menyaksikan Kompas Jember Sepekan selama 30 menit ke depan bersama saya, Angga Wisudawan, hanya di Kompas TV, independen terpercaya.